sahabat Nova, kisah kehidupan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moyes memang selalu menarik perhatian. Nah, kali ini sifat asli suami Sandra Dewi, Harvey Moyes, dibongkar oleh mantan karyawannya sendiri. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lengkapnya di video ini, tapi sebelum itu, like dulu video ini serta subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kehidupan Sandra Dewi memang sering menjadi sorotan, terutama setelah ia menikah dengan seorang pengusaha bernama Harvey Moyes. Sandra Dewi dan Harvey Moyes pun sering dijadikan sebagai pasangan favorit oleh sebagian orang. Namun dibalik itu, sifat atau tabiat asli Harvey Moyes pun belum lama ini terbongkar. Sifat asli tersebut diungkapkan oleh seorang mantan karyawan Harvey Moyes. Mantan karyawan tersebut membeberkan lewat kolom komentar pada unggahan Sandra Dewi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus. Saat itu, Sandra Dewi sedang mengunggah beberapa foto kenangan saat dirinya dan sang suami tengah berlibur ke Jepang 5 tahun lalu. Ia menuliskan, "Sesekali posting bapaknya anak-anak lah. Foto ini hampir 5 tahun lalu, baru sampai di Jepang, belum tidur, belum mandi, tapi lapar. Langsung cari makanan, kalau kangen liburan lihat foto aja cukup." Begitulah tulis Sandra Dewi dalam keterangan foto itu. Unggahan foto tersebut pun mendapatkan banyak komentar dari warganet. Salah satunya adalah netizen yang mengaku sebagai mantan karyawan Harvey Moyes. Dalam kolom komentar, ia membongkar sifat asli suami Sandra Dewi itu. Ia mengatakan bahwa Harvey Moyes merupakan sosok yang sangat ramah. Pasalnya, netizen itu mengaku pernah dibukakan pintu oleh Harvey kala dirinya sedang membawa banyak barang. Ia menuliskan, "Pak Harvey baik banget. Pernah saya dibukain pintu saat saya lagi ribet bawa barang. Pas masih di Paku V, saya staff di sana, Kak." Lalu Sandra Dewi pun membalas dengan tulisan "Yes, he is" seraya menyematkan emoji hati. Nah, sahabat Nova, jika ingin mendapatkan informasi tentang hal ini lebih lanjut, sahabat Nova bisa lihat di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru ya. Sahabat Nova, like video ini serta subscribe di channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya.